Ethnomusicologie menggunakan beberapa disiplin. Saya datang dari saya belajar musik, tapi sesudah itu saya belajar antropologi juga. Tapi ada musik, antropologi, linguistik, sejarah, geografi, dan selalu mesti mengadukan beberapa disiplin. Ketiga, tradisi lisan atau etnomusikologi adalah sebuah jalan untuk mengerti nilai-nilai masyarakat. Inilah yang saya pikir tujuan yang penting sekali. Yang saya maksud bahwa kalau kita meneliti estetika, bentuk musik, tidak pernah dipisahkan dari etika. Tidak pernah. Musik selalu terikat dengan etika. Jadi nyanyian, tarian, terikat dengan konteks. Maaf, saya bilang itu sangat apa namanya cliché, tapi saya. Jadi tugas kami sebagai etnomusikolog adalah menemui artinya musik. Dan tidak gampang, tidak gampang. Keempat, saya anggap etnomusikologi seperti puzzle. Puzzle, in English, puzzle. Maksud saya bahwa sebenarnya kalau kita masuk di suatu masyarakat, ada gambar, tapi kami tidak bisa lihat gambarnya yang betul. Kami cuma datang di sini, di sini, di sini, ambil data, semua potong, data-data terpotong. Tidak pernah dapat gambar yang jelas. Dan mesti belajar banyak tahun sampai gambar yang jelas. Jadi saya betul-betul anggap etnomusikologi seperti puzzle. Gambar itu kabur dan tujuan kami adalah revelasi memperlihatkan gambar itu. Kelima yang saya mau ingin kasih tahu, etnomusikologi sering terikat dengan adat dan agama. Agama dan sastra lisan sering dianggap sebagai dua bidang yang terpisah. Padahal mereka mempunyai hubungan. Dikotomi ini tidak bisa apa namanya. Saya pikir bahwa selalu kalau saya belajar musik, saya mesti paham agama atau adat. Tidak bisa tanpa. Dan saya mau kasih baca satu syair kematian orang Toraja. Jadi dia bilang ini satu syair bertiga tentang satu perempuan yang meninggal dan dia puji perempuan itu dan dia bilang besar diriba agama tumbuh di topang tuturan ritus bisara dipangku jejeran aturan nenek moyang. Dan bisa lihat bahwa tuturan ritus inilah yang kami perlu fokus. Bahwa tuturan ritus aluk dan bisara artinya agama dan tuturan ritus sangat terikat. Dan syair itu sering sekali diucap di mana-mana dalam sastra Toraja selalu diucap dan jadi berarti sastra lisan dan agama sangat presque sangat terikat. Alors, etnomusikologi adalah ilmu yang baru dibandingkan fisik, matematika atau sejarah. Etnomusikologi sangat baru, mulai abad 20 saja, waktu sudah ada alat rekam. Dan cuma saya ingin kasih tahu bahwa disiplin itu, disiplin etnomusikologi ada dua sekolah yang penting, the Berlin School with a Kurt Sax and Hornbostel adalah orang yang penting sekali karena mereka mulai membuat etnomusikologi sebagai studi perbandingan. Mereka fokuskan tentang sejarah musik di dunia
Untuk mengerti apa itu migration bahasa Indonesia? Migrasi. Untuk mengerti migrasi dan jadi mereka studi kesamaan dan perbedaan untuk mengerti migrasi. Kedua, ada sekolah dari Eropa Timur dengan Kodály, Bartók dan Brailoy. Ada lagi, tapi mereka penting sekali untuk disiplin etnomusikologi. Mereka lebih fokus kepada melodi. Melodi yang dianalisiskan dengan metode paradigmatik. Ketiga adalah sekolah dari Amerika. Banyak sekali orang, Boas, Mantelhut, Seeger, Kolinsky, Liszt. Banyak lain-lain. Waktu sekolah Amerika masuk, bukan cuma bentuk musik yang diteliti, tapi konteks juga, dan mulai fokus, apa namanya, tema-tema study sudah lebih bervariasi. Di Perancis, saya mau kasih lihat bahwa di Perancis etnomusikologi ada dua cabang. Cabang etnomusikologi muncul dari cabang musikologi atau dari cabang antropologi. Dan saya dibesarkan dalam, saya ikut dua dosen. Dan saya akan kasih lihat contoh. Jadi pertama cabang musikologi, bagaimana etnomusikologi muncul dari musikologi. Kami punya dosen yang penting sekali di Perancis, namanya Simra Arom. Dia apa namanya, semacam datu, the king of formal ethnomusicology, datu, dia sangat, apa namanya, wait a moment, the king of formal, ini dalam bahasa Inggris, jadi pakar, yeah, the expert of formal musicology, ethnomusicology formal, bisa bilang, formal ethnomusicology. Yang dia ajar kami, dia bilang kalau kamu tiba di lapangan, jangan lihat konteks, cuma fokus tentang bentuk saja. Dan bentuk kamu mesti teliti baik-baik, bentuk saja, jangan lihat apakah pesta kematian, pesta ini, jangan. Bentuk saja yang diteliti. Jadi dia teliti di Afrika. Dia tulis banyak sekali buku dan dia fokus, sangat fokus tentang irama. Alors, the Arom School, yang penting, metodologinya. Dia punya metodologi yang sangat scientific, lebih scientific dari cabang kedua, dan yang penting lihat, dia apa namanya, semua tahap ini dalam kamu mesti collecting, bahasa Indonesia apa, collect, mengumpulkan, transcribing, mentranskripsi, menganalisiskan, buat model, dan selalu sesudah itu validasi. Semua tahap ini sangat penting untuk Simra Arom, sangat penting. Dan ini penting juga untuk legitimasi bahwa ilmu tradisi lisan mesti ada itu. Kalau semua tahap tidak ada, berarti campur, apa namanya, kacau. Jadi memang kita mesti mengidentifikasikan semua tahap itu supaya menjadi ilmu pengetahuan. Alors, cabang topik dari cabang Simra Arom School adalah sering musical systematics, plurivocality, jadi paduan suara, modelization, ini semua topik dari Simra Arom School. Dan jadi dosen itu ada beberapa orang yang sangat lawan perspektifnya. Dia bilang, kenapa kamu datang di lapangan cuma
cuma lihat bentuk musik dan tidak pernah perhatikan konteks. Jadi ada orang yang bilang bahwa tidak bisa mencapai nilai-nilai masyarakat cuma dengan mendeskripsi irama, tidak sampai, tidak cukup global, tidak cukup tidak cukup lengkap. Tapi yang penting, yang bagus sekali metodenya, dia punya metode sangat keras sebenarnya. Kedua, cabang etnomusikologi sebagai cabang antropologi. Alors, saya juga ikut sekolah itu, tapi yang soalnya dengan sekolah itu ada campuran, banyak sekali campuran topics. Jadi, coba lihat, semua topics itu, sekarang di Perancis kita dapat semua ini. Ada etnomusikologi yang teliti dance, politics, musik dari kota, psikologi, globalisasi, cognition, banyak sekali tema. Dan metode simraram sudah tidak ada di sini. Artinya, metode collecting, analyzing, semua tahap-tahap yang tadi sudah kurang jelas dalam sekolah ini. Jadi kalau saya, dalam ringkas, jadi ada dua cabang, formal ethnomusicology and anthropology of music. On one side, one methodology, on the other side, various methodologies. On one side, focus on music forms, on the other side, focus on culture. C'est très bon. It's very sangat schématique yang saya bilang, tapi supaya kalian dan jadi dalam sekolah Timra Aram cuma African music yang diteliti seperti sering dalam sekolah Timra Aram mereka semua apa namanya muridnya pergi ke Afrika, jarang mereka pergi ke Asia, sayangnya sekali karena dan voilà, mince, c'est ça. Voilà. Dan ini cuma itu yang saya. Saya juga mau kasih tahu bahwa jadi sekarang dosen kami tidak belajar banyak teori di Perancis. Tidak begitu banyak teori. Cuma itu yang penting. Apakah studi bentuk, apakah studi culture. Dan teorinya saya lihat bahwa orang Indonesia suka sekali teorinya. Selalu diundang di Toraja, orang pendeta bilang, coba ibu cerita tentang teorinya etnografi. Dan padahal kami tidak belajar begitu. Kami dulu pergi di lapangan, kalau soal sudah muncul, ya tiap etnolog atau antropolog, dia bereskan, ya. Kami tidak mulai dengan teori. Juga saya ingin memperkenalkan satu website yang sangat bagus. Wah, bukan bagus, bukan karena Perancis, tapi coba tulis alamat itu. Di website itu kami ada 3.500 jam field recordings dan published recordings. Dan kalau pergi ke website itu, bisa dapat tentang Indonesia, bisa dapat, sebenarnya ada wifi, saya bisa kasih lihat, tapi ini jarang di dunia bisa dapat sebanyak audio file. Cuma kekurangan ini tidak ada penjelasan, cuma di bisa dapat musik dari Jawa, judul, sedikit informasi, tapi bukan analisis, cuma data, tapi penting itu, penting karena data diatur baik-baik dan adalah
tahap pertama untuk melestarikan budaya. Sastra lisan sama, saya tidak tahu kalian semua punya lapangan di mana kita melestarikan data. Apakah sering satu masalah yang sangat sangat penting di mana semua rekaman saya, semua video kita taruh di mana untuk generasi yang akan datang. Then we solve the problem with the first problem of just audio file by putting our audio file in this website, but the video are not there. Video belum karena sangat susah bagaimana. Jadi ada juga satu website tentang alat musik dari semua dunia ada di sini. En sekarang saya mau jawab. Maaf. Apa? Kembali lagi, boleh kembali lagi. Oh ya ya. Ya, musée website, jadi semua website itu dari institusi Perancis, pemerintahan. Website pertama dari pusat etnomusikologi. Website kedua dari museum antropologi. Di Amerika belum ada website seperti ini yang tentang audio files, belum. Karena soal copyright, tapi kami di Perancis pikir bahwa kalau kita pergi ke lapangan, rekam orang yang paling penting supaya orang siapa saja bisa juga konsultasi. Itulah selalu tapi di Amerika belum atau nggak tahu di Indonesia bagaimana caranya untuk melestarikan audio file itu atau. Oke, jadi sekarang saya mau jawab apakah etnomusikologi adalah suatu ilmu pengetahuan? So, is ethnomusicology a science? What do you think? Apakah tradisi lisan, study tradisi lisan juga adalah science? Is it a science? Sering orang bilang bahwa tidak, bukan science. Karena campuran, metodologi kurang tepat, seperti matematika, apa. Tetapi apakah, tadi saya memperlihatkan empat tahap dari Simra Aram School, dan empat tahap itu sangat penting supaya menjadi science. Jadi tahap seleksi data, deskripsi data dan analisis, interpretasi dan validasi. Ilmu pengetahuan, supaya menjadi ilmu pengetahuan mesti ada empat tahap itu. Apakah fisik, apakah matematika, apakah etnomusikologi, apakah sastra, seharusnya itu. Padahal bagaimana kita buat validasi di lapangan? Ok, kalau seleksi, deskripsi, interpretasi, gampang, eh? Quoi, cukup gampang. Cuma validasi apa artinya dalam bidang kami? Apa yang kita akan validasi? Apa itu kata kerja validasi? Ada bahasa Indonesia? Memvalidasikan. Apa yang kita memvalidasikan di kampung? Jadi sebentar saya akan mendemonstrasikan itu dengan pekerjaan saya. Jadi ada gambar yang cerita itu, kita pergi di lapangan, ambil data, terus buat teori atau model. Kalau if you want it to be a science, it should be like that. First, induction, deduction, prediction, verification.